BI dorong ekonomi dan keuangan syariah di Sulsel. Pekan Ekonomi Syariah, Peshar, 2024 oleh Bank Indonesia, BI, Sulawesi Selatan, Sulsel, hadir sebagai upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Pelaksanaan Peshar 2024 berlangsung di Sandek Ballroom Hotel Claro, Jalan AP Petarani, Makassar. Seremonial pembukaan acara yang bekerja sama dengan Indonesian Fashion Chamber, IFC, ini baru digelar pada Senin. Hadir dalam pembukaan Kepala BI Sulsel Rizky Arnadi Wimanda, staf ahli Gubernur Sulsel Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Subbidang Keuangan SINS Erna Lamba, dan jajaran pimpinan daerah, serta tamu undangan. Kepala BI Sulsel Rizky Arnadi Wimanda menjelaskan, Peshar 2024 diharapkan dapat menjadi katalisator atau hamzah washol dari pengembangan halal food and beverage serta modest fashion di Sulsel. Harapan dari penyelenggaraan acara tersebut adalah memperkuat branding modest fashion Indonesia, meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah, serta meningkatkan kapasitas para pelaku usaha syariah di Sulawesi Selatan, jelasnya. Rizky menuturkan, kegiatan ini juga menjawab tantangan terkait transformasi digital bagi pelaku usaha modest fashion maupun UMKM pada umumnya melalui tersedianya pembayaran menggunakan kris. Dengan menggunakan kris, kata dia, pelaku usaha maupun pembeli akan mendapatkan experience transaksi yang lebih cepat, mudah, murah, dan aman. Di sini, disediakan booth untuk konsultasi atau pelayanan pengurusan sertifikasi halal oleh Halal Center dan BP POM MUI untuk UMKM atau pelaku usaha yang ingin melakukan pengurusan sertifikasi halal, tutur Rizky. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.